Yuhu, ini dia mainan favorit anak ya, salah satu mainan favorit anak ya, Talking Tomcat. Nah, ini kucing bisa berbicara, bisa bercerita. Wah, pokoknya bagus banget untuk edukasi anak. Nah, ini Tomcat Talkingnya ini dia ukuran jumbo ya, ukuran yang paling besar, di mana tingginya ini 31 cm. Langsung saja kita lihat. Kita lihat ya ukuran jumbonya ini seperti apa ya. Oke, ini bagus banget, mainnya juga bisa untuk dijadikan hadiah ya. Nah, di sini tingginya ini 31 cm. Kita lihat untuk Tomcat yang kecilnya yang pernah saya review di video sebelumnya. Nah, ini kita perbandingannya ya. Kalau yang kecilnya ini tingginya ini 20 cm. Kalau yang jumbonya yang besar ini tingginya 30 cm. Dan perbedaannya, kalau yang kecil ini dia tidak ada tombol-tombolnya ya. Kalau yang besar ini ada tombol-tombolnya, di mana tombol-tombol ini nanti akan mengedukasi anak dengan berbagai macam materi-materi. Nanti kita lihat detailnya ya. Oke, ini saya singkirkan dulu yang si kecilnya ini. Saya akan review yang besarnya, yang jumbonya ya. Nah, untuk menjalankan Tomcat ini, kita harus memasang baterai AA 3 piece di belakang badan si Tomcat. Seperti ini ya, sini ini baterai tidak termasuk ya. Ini saya sudah memasang baterainya supaya cepat. Ya, saya sudah memasang baterai 3 di belakangnya. Nanti tinggal kita mainkan. Ya. Oke, langsung saja. Nah, lihat di sini tombol-tombolnya banyak ya. Ada tombol on off, ada tombol dongeng, tombol lagu anak, ada alat musik, lalu lintas, binatang, ini apa nih? Alat transportasi, lalu ada matematika, bahasa Inggris, lagu tidur, rekam suara, tawa anak-anak, dan ini untuk fungsinya yang lain. Nah, nanti kita lihat, langsung aja kita nyalakan on off dahulu ya. Sahabat kecil, saya sudah hanya bisa menceritakan dongeng, menyanyikan lagu-lagu, dan saya juga tahu banyak pengetahuan yang Anda tidak tahu. Nah, di sini on off-nya pada saat kita nyalakan dia berbicara seperti itu ya. Sahabat kecil, sampai jumpa lagi. Nah, seperti itu. Dan coba kita pukul kepalanya. Sahabat kecil, saya... Sahabat kecil, jangan pukul saya. Bila pukul lagi, kepala saya akan pusing. Nah, kalau kepala dipukul, dia bilang, jangan pukul saya. Sentuh kepala saya sangat lembut. Sentuh kepala saya sangat. Jangan pukul kepala saya, bocah nakal. Ya, jangan pukul kepala saya, bocah nakal. Sahabat kecil, jangan pukul saya. Bila pukul lagi, kepala saya akan pusing. Nah, lucu ya, seperti itu ya. Kalau dipukul kepalanya. Dan kalau kita tekan dongeng di sini, bersama-sama untuk dia akan menceritakan cerita. Dongeng Sisinya dan si tikus. Pada suatu hari hiduplah seekor singa yang menguasai hutan. Nah, seperti itu ya. Dongengnya di sini ada 5 dongeng Indonesia anak ya. Nanti bisa dicoba sendiri. Ya, ini panjang ya kalau diterusin dongengnya ya. Dan lanjut ini ada lagu anak-anak. Bersama-sama untuk menikmati lagu-lagu. Nah, kita lanjut lagi lagunya berikutnya. Nah, ini lagu-lagu yang cukup populer ya bagi anak-anak ya. Di sini ada 8 lagu populer anak. Ya, sudah tahu ya, lagu kereta api, balonku, lalu ada potong bebek angsa, lalu ada bangun tidur, tek-kotek-kotek, kalau kau suka hati, ya, bintang-bintang di langit ini. Suka hati tepuk tangan. Nah, di sini total ada 8 lagu anak populer ya. Nah, lalu berikutnya, nah ini kalau kita mau sebelumnya atau sesudah atau selanjutnya kita tekan ini saja. Misalnya nih.
Nah, ini kan sebelumnya ya. Kalau next, nah gitu. Kalau sebelumnya, yang di belakangnya, nah seperti ini fungsinya ya. Sebelum dan next gitu. Lanjut ya ini. Sekarang alat musik. Ensiklopedia alat musik. Harmonika mulut. Piano. Nah, ini mengajarkan anak suara-suara alat musik ya. Lalu lanjut, selanjutnya ini ada lalu lintas. Nah, ini menceritakan tentang lalu lintas kepada anak ya. Ayo kita berangkat, Pak. Tapi pasang tali helmnya dulu, Pak, biar aman. Nah, lanjut saja langsung. Mengenali hewan. Mengenali hewan. Nah, ini mengenali suara binatang ya. Monyet. Ayam jago. Nah, begitu seterusnya ya. Lalu selanjutnya ini ada alat transportasi. Mengenali alat transportasi. Nah, mengenali alat transportasi. Pesawat terbang. Nah. Kereta api. Bunyi-bunyi alat transportasi ya. Kapal. Sepeda motor. Begitu seterusnya ya. Lalu ini ada tombol matematika. Belajar matematika. 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. 1 nah, begitu seterusnya. Tambah 3. Lalu ini ada pelajaran bahasa Inggris. Liveness. Halo. Halo. Terima kasih. Thank you. Nah, terima kasih. Thank you. Sama-sama. Halo, hello. Ya, seperti itu ya mengenai... Sama-sama, you're welcome, mengajarkan bahasa Inggris, pengucapan pada anak. Sampai jumpa, see you. See you, sampai jumpa. Nah, ini lagu-lagu tidur. Mati lagu-lagu. Nah, lagunya lembut ya, lagu-lagu tidur anak, seperti itu. Nah, ada lagu seperti ini, lagu-lagu slow. Lembut ya, saya enak ya lagu-lagunya ya, lembut-lembut. Lalu terakhir, belum terakhir. Ini adalah rekam suara. Saya akan belajar berbicara dengan kamu. Nah, rekam suara misalnya gini. Halo. Halo. Tom. Tom. Makan. Makan. Halo. Halo. Sedang. Sedang. Apa? Nah, ini si Tomnya menirukan suara si anak ya. Jadi sambil juga mengedukasi anak juga ya. Nah, ini si Tomnya menirukan suara si anak. Nah, ini ya. Suara si Tomnya ya. Lucu ya. Anak juga ya. Nah, lanjutnya. Tawa bahagia. Tawa bahagia. Nah, lucu ya permainannya seperti ini, sangat menarik ya. Saya ini juga bagus banget juga sebagai edukasi anak. Untuk jadi hadiah juga oke banget ya. Nah, kalian kalau mau cek koleksi lengkap mainan edukasi anak lainnya, langsung aja yuk kunjungi di tokoku, di Shopeeku, di ISB _ Tokopedia ku, di ISB, dan Instagramku ISBilan. Ya. Sentuh kepala saya. Saya sangat lembut.